Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasir Aris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. So hari ni aku nak share dengan korang video on board. Aku dekat Bukit Tinggi sekarang ni. Aku dah tak ingat dah berapa lama aku tak datang sini. Tapi aku nak share dengan korang video layang kona lah. Santai-santai atas motor Triumph Speed 400. Setelah lebih seminggu aku pegang motor ni, aku sangat suka motor ni. Dan daripada awal lagi aku rasa macam motor ni kena datang sini. Aku tak nak buang masa. Jom. Tadi aku dah cek angin, tengok semua okey lagi. Riding gear kena pakai. Kita bukan nak pergi berlumba, kita just nak ride santai-santai lah yang kona. Aku suka pasang Waze ataupun GPS supaya aku boleh nampak lah kona tu macam mana. Aku bukan ingat sangat pun jalan kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita relax-relax dulu. Tengok jalan okey ke tak. Rasa-rasa dulu tayar okey ke tak. First kona, santai-santai. Jangan makan jalan. Bukit Tinggi ni banyak blind corner tau. So kau tak boleh fully commit. Kau kena leave room untuk apa-apa supaya tak jadi benda yang tak diingini lah. Ada kereta datang kan. Definitely jangan makan jalan. Itu paling penting sekali. Nice. Motor ni okey lah, dia ada ground clearance yang agak okey lah. So tak easily scrap kasut ataupun footpeg. Tapi takut-takut juga ni. Oh, sini selalu ada pasir. So pelan sikit lah. Alright. Di sini senang. Senang kena sangat. Come on, power, power. Ada kereta pula. Okay, tunggu clear baru potong.
Hey, nice lah. Dia punya gearing dia agak short, tapi aku rasa okay. Baik, tau. Ada lubang je kat situ. Kereta lagi. Walaupun power dia tak adalah macam superbike ke apa kan, tapi okey weh, serius. Alamak, lain corner lah. Oh, dah hampir punya. Wah, sampai sini lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nice. Puas hati je. Tipulah kalau aku cakap aku tak nak lebih power, tapi this is enough lah. This is enough. Macam aku cakap dalam video-video sebelum ni, aku cakap dia punya power dia, dia punya power delivery, dia punya engine character dia, aku rasa comparable macam Husqvarna 401 ataupun KTM Duke 390. Hampir sama. Bilangan power dia pun aku rasa hampir sama. Dia punya power tu kau kena rev tinggi, mungkin 7,000, 8,000 kan, baru dapat full dia punya potential. Normally kalau motor single piston dan dia tune untuk torque, dia datang lebih awal lagi lah. Yang ini sort of agak racy jugalah engine dia ni. Lebih kurang macam tu lah. So apa yang aku rasa tentang motor ni, kalau lain corner, aku sangat enjoy lah. Aku sangat enjoy, seriously. Kalau nak compare dari segi form factor dia tu, rasa macam modern 250. Contohnya macam CBR250RR lah. CBR250RR of course dia sports bike kan, dia memang lebih sporty lah. Motor ni bagi aku dari segi power, untuk kelas dia, dia ada cukup power. Dia boleh jadi engkau punya weekend escapism. Motor ni kan serba-serbi moden, tapi dia rap dalam rupa klasik. Dan dia rupa klasik dia, dia tak buat-buat macam Honda. Dia buat Neo Sports Cafe kan, berkonsepkan klasik, tapi sebenarnya dia punya tank, dia punya shape apa semua masih moden. Ini macam betul-betul motor klasik. Dia lebih klasik daripada Neo Sports Cafe ke, daripada contohnya Husqvarna 401 kan. Wah, dengar kipas jalan. Aku teringat ada orang pernah tanya aku tau, setelah aku test, aku review banyak jenis motor kan, dia kata yang itu semua kan untuk review untuk YouTube kan, tapi sebenar-benarnya kau minat motor apa? Dia cakap aku macam tu lah. Aku masa tu macam tak terfikir pun soalan tu tau. Aku macam terdiam kejap. Macam benda. Yelah, sebab selama ni orang tengok aku buat video kan, semua macam enjoy gila kan, bawa motor semua, bawa motor ni enjoy, bawa motor ni enjoy. First kali, sebenarnya aku memang macam ni. Aku memang genuinely passionate tentang motor. Macam motor jenis apa yang aku betul-betul into semua tu kan. Aku macam tak, aku macam tak nak terfikir tau. Sebab korang kena ambil macam ni tau. Aku boleh enjoy gila bawa contohnya Superbike Ducati Panigale V4S yang power gila tu kan, yang 200 lebih horsepower apa semua tu, aku boleh enjoy gila genuinely. Dan aku juga boleh enjoy contohnya macam Ducati Sport Classic, motor tu tak adalah powerful macam Panigale, tapi aku boleh enjoy gila. Dan aku juga boleh enjoy CBR250RR, dan dalam masa yang sama aku juga enjoy gila bawa Honda MSX ataupun Honda Grom. Aku even beli motor tu tau. Macam Honda Monkey semua tu kan, fun bike kan, aku memang suka gila. Kemudian kalau kau tengok skuter pun, aku boleh enjoy gila bawa skuter Vespa klasik 2-stroke yang gear kat tangan tu. Aku memang enjoy dan aku beli motor tu. And then aku juga boleh enjoy skuter modern, contohnya macam Suzuki VS150, kemudian Italjet Dragster 200 tu kan, yang macam pelik gila motor tu kan. Aku memang genuinely memang aku suka motor-motor ni. Dan lagi satu, korang kena tahu yang sebenarnya aku buat video-video ni bukan semata-mata sebab YouTube tau. Dia sebab aku punya passion pasal motor ni. Kalau rasa tu tak sampai, aku tak buat video, serius.
Susah lah sebenarnya kalau orang nak stereotipkan aku punya minat tentang motor ataupun jenis motor apa yang aku suka. Memang aku pun sendiri tak tahu, aku tak ada jawapan tu. Cuma daripada awal aku bawa motor, aku macam ada thinking, mungkin sebab terlalu muda masa tu, aku tak minat big touring bike dengan Harley. Ha, dua ni. Tapi bila aku dah test dua-dua ni, aku get it dan aku rasa akan sampai masanya aku akan suka juga motor-motor macam ni. So basically tak adalah motor yang aku tak suka, jenis motor yang aku tak suka, tak ada. Tapi tak bermakna tak ada motor yang aku memang tak minat, yang bila aku bawa tak minat. Ada sebenarnya. Dan sometimes aku dah shoot video, aku dah test ride, aku dah review, dah pegang berminggu-minggu semua, tapi video tak keluar. Ha, itu antara sebab dia, sebab tu lah, sebab rasa tu tak sampai. So aku rasa itu je lah kot yang aku nak cakap. Tapi motor ni best lah. Gearing dia okay, dia agak short, tapi kalau korang bagi dia long lagi, aku takut dia punya power tu dah tak ada lah. Walaupun tak ada quick shifter ataupun down bleeper, tapi tak ada masalah, aku boleh bleep. Dan tayar belakang tak lock sebab dia ada slipper clutch. And then dari segi brake, okay, adequate. Tayar, tayar best. Tayar ni memang tayar sport. Ah, dia punya karakter bila corner tu, dia bagi je lah kau kena. Aku dapat rasa lah kalau motor ni convert jadi cafe racer, lagi best lah, seriously. So aku rasa sampai sini je. Kita jumpa pada video seterusnya. Kalau korang nak support channel ni, korang boleh dapatkan official merchandise Nasir Haris Motor Vlog. Dan kalau korang nak cari phone mount, boleh pakai phone mount ni. Phone mount ni memang senang, kau boleh operate sebelah tangan je, pusing macam ni. Dan kau nak pasang balik, tekan macam ni dan lock kat belakang ni. Aku dah pakai, dia tak rosakkan kamera, dia ada vibration dampening. Dan kalau korang nak cari, boleh klik link kat bawah. So okey lah, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.